oge hok kayu oge hok lebih pada kita tapi tak mampu nak pergi. Banyak. Kadang-kadang di kampung tu anak koli pergi Mekah. Nah, toke tak boleh pergi lagi. Allah. Ada juga. Nah, ada kadang-kadang ni parung pergi dulu pada pokok ada. Nah, parung pergi. Dia tak boleh pergi haji ni. Nah, masalah siapa seru tak siapa seru tu Allah siapa seru belaka. Tapi duduk di kan wang pen kita juga. Nah, kita duduk wang pen lagu mana dalam hidup kita nak pergi lagu mana, pergi mana. Waktu haji. Nah, untuk haji. InsyaAllah kita boleh buat haji dalam setahun sekali. Dalam sama hidup wajib satu kali. Tapi kita boleh buat haji lain, boleh pahala haji, boleh buat pahala haji tiap-tiap hari. Dalam sehari-sehari tu paling kurang 5 kali kita boleh buat haji. Kita belajaran ni dah. InsyaAllah. Boleh. Jangan we kita pergi buat haji, berkelik mari tu tak ada pahala haji. Lagu mana pahala haji? Hadis wayak molek, hadis soheh. Siapa-siapa keluar daripada rumah dia dalam keadaan ada air semaya. Dia keluar rumah dia daripada rumah dia pergi kepada masjid. Tidak ada tujuan lain kecuali dia nak semaya. Semaya fardu. Maka Tuhan ganti, Tuhan bui pahala dia tu supaya dengan buat satu kali haji. Ada sahih. Duduk di rumah lah. Tapi syarat kena ambil semaya di rumah. Pakai baju molek. Pergi tunggu apa dia semaya fardu haji. Apa dia semaya fardu 5 waktu. Boleh 5 kali haji. Ada banyak mana duit pun haji kena sekali ya setahun. Tapi hak lagu ni 5 kali. Haji. Hak umrah nak pagi pula dah. Buat umrah. Umrah dengan haji pula. Nah, apa dia ada dalam hadis lagi tu umratan wa hajjatan tamatan haji dan umrah sekali selalu dah. Boleh buat. Lagu mana? Ha ni, adik ayah panggil gapo? Duduk di sejik dah kan? Lepas maya subuh kata. Duduk lepas maya subuh. Ha, ada setengah ulama dia buat syarat ketat lagi. Kena duduk, tak boleh berhenti, tak boleh paling mana. Kena duduk berzikir apa semua. Ha, kena dia sebab barang mahal. Barang mahal. Kena dia. Tapi kalau kita duduk puas-puas, kita duduk jalan, berzikir, buat muzakarah, buat halakah. Lepas pada semaya subuh tu dalam 50 minit gitu ya. Bukan ni 15, ni 20 lah ni boleh dah. Nah, semaya duha, semaya duha. Boleh? Lagu mana? Tanah. Tamatan. Haji pula dah, umrah pula dah. Umrah sepenuh pula dah tu. 3 kali Nabi jamin. Tak ada kurang. Tak ada kurang. Kita pergi ni belum tentu. Hak kita habis 300-400. Kau talbiah kutip kau. Belum tentu. Nak boleh sepenuh tak sepenuh. Hak ni jamin. Tamatan sepenuh. Turun modal. Tak sapa sejak setengah. Tak sapa sejak setengah. Daripada pukul 5 sapa pukul 6 setengah. Sejak setengah. Sejak setengah ni tawah ke mana tadi? Bomolek. Tawah ya. Umrah tak sudah. Tak sudah lagi. Lepas tu kena pergi di mana? Pergi di tanah inyo, pergi ke mana? Mikok dia ke apa semua tak tahu banyak mana. Tawah letih banyak mana se'e. Kau teruk lagi. Nah. Letih. Datang-datang hot ni sejak setengah. Nyo boleh pahala supaya dengan kita buat umrah ataupun haji lagi. Jadi lagu tu Islam. Comel. Jadi nak ayat kata apa dia bagi orang yang tak ada duit dan dia tidak ada harap pada kalau mengikut hak biasa ni tak boleh pergi buat haji, tak boleh pergi buat umrah. Kalau mengikut keadaan tak ada duit dah. Nah, rumah pun tak cukup, apa semua makan ni hari-hari pun tak cukup. Tak boleh haji dah. Kalaulah dia tak boleh hak tu, bapa tak boleh hak depan rumah ni. Tak boleh pahala ni. Kita takut di hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu apa dia surat apa dia fam perawat kita ni takut-takutnya malaikat tanya mana pahala haji mu. Kita kata tak ada, aku tak ada duit. Ha ni kata pahala dia sangka. Kata pahala tak ada duit tak apalah, hak ada duit itu hak haji. Haji hak tu haji rukun, haji fardu. Bukan kata nak buat haji anak pagi nah lama kawin dengar gi ceramah. Orang okay, buat sebuah haji kawin tak segi dah lah haji. Itu bukan dia. Pahala supur. Seumpama ka'annama.
seperti ka'ajri umrah wa hajjah tamatan 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 supo phalo ho sengah je pagi patu hok mari ulai alik 5 kali sehari dah 5 kali sehari tu maha tu ada setengah tu duduk kacah juga nak sembahyang jumaah 40 waktu tak nang di Madinah 40 waktu bawa kelik rumah lagu mana siapa tu Sapa dah 40. Tu tak leh. Hatu tak ada mabrur tu lagu tu. Tak ada mabrur. Jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Nak tahu kata Tuhan terima kebaikan kita ni ialah kita boleh sambung kebaikan lepas dah tu pula. Hatu ingat molek kat dah ni. Tuhan terima kalau Tuhan terima sungguh kita boleh buat. Kita boleh buat semua. Nah, buat semua apa dia ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qal apa dia sebaik-sebaik amalan ni ialah berterusan semua istiqamah walaupun sedikit. Sedikit. Ha tu hak nak dah. Ustaz duk ayat cawahan ini kerana apa ni? Nak ayat kata di sana ada syariat Islam hak pesen suruh buat selalu dan tu hewi pahala selalu dah. Haji, sedekah, zakat, apa semua. Tapi di sana dia ada pesen tang leuk, ada pilihan, macam tang leuk, ada sing tot ten. Kalau tak leh buat hak ni, maka aku akan janji kalau mu buat lagu ni pun aku nak wipala serupa dengan hak ni. Tak leh selai ingat molek lah. Ingat molek. Ha gerbe. Kita ingat lah gerbe. Hai 3000, 4000 setahun tak leh. Tak ada duit lalu punya gerbek. Nah, biksi 4 minggu. Tak boleh duduk dah. Nak pergi dah biksi. Cucu minta, ayah minta. Sekali-sekali pergi tu, ada 2,000 kurang. Bayar biksi. Bawa punya gerbek. Tak ada duit. 4,000 dah. Ha, tak apa lah. Tak ada apa muka bukan hak wajib. Nah, tapi kalaulah dalam hidup dia ni, dia tak biasa gerbek. Segia pun, kerana Allah saya tak ada duit. Pahala gerbai boleh nak minggu. Pahala kita gerbai boleh nak minggu. Gapo? Nak mana beta? Ha, tak ingat dah. Ya awak nan, ha? Semayang jemaah. Tak mak. Semayang jemaah. Siapa-siapa gi awal waktu? Nah, siapa-siapa gi awal waktu semayang jemaah. Nah, awal punya mana tak tahu. Tewah lagu mana tak tahu. Awal waktu semayang jemaah tu. Fa ka'annama qarraba badana. Sapa seolah-olah dia tu qarraba maknanya gerbe. Gerbe satu ekor unta. Bukan 4000 nah. Seekor unta berapa tak tahu. 70. 70 kau. 70,000. 70,000 ya. 70,000 kau. Seekor. Boleh pahala lagu mana? Ha tak tahu tapi Nabi janji kata supo tu hewi pahala mu tu supo dengan mu gerbe unta seekor. Cai wela thorai amit ban kita top ko lape 4 chomong 5 chomong duk dalam sejik kita nak pergi mana dah tak sabar berhenti mana ko lape tu bib ko lape maknanya bukan anak minggu sat tak sen anak minggu kalau sebulan pun ha rasa berat juga ha wi jadi setahun ni wi boleh 2-3 kali tak pedah lepas tu hak besar sekali punya mana hak boleh buat lagu ni kita boleh niat lagu mana punya etika. Kita tak ada tubik gimana dah kata. Duk sejik tu dah. Allah supah dah subuh pagi aku nak tunggu semaya jemaah sah lagi. Duk di ni ya. Ha? Lepas tu dalam apa dia 10 hari tu paling kurang kadang-kadang boleh sekali jemaah dah. Kadang-kadang boleh dua kali. Dua kali jemaah. Ha, dua kali jemaah. Dua kali gerbai kita. Dua kali gerbai utuh. Ha, tak boleh utuh pukul 10, pukul 11. Ha, gapo? Lembu kambing marilah lah kau turun dah siapa kau itik aja siapa kau telur nah boleh gerbai telur boleh juga tapi bukan kata gerbai tapi pahala supaya gerbai telur boleh duduk kayak kita ni tiba-tiba kita ni dalam hidup kita ni tak ada biasa boleh gerbai pahala gerbai hak sungguh pun tak dah pahala hak supaya gerbai pun tak juga fam plau.
Lagu mana ni? Sepak terlalu apa tak ada gerbe? Lagu mana ni? Nak boleh faham kan? No, dah gitu tak ime panggil semua. Wee, panggil mada. Mari tak mari sapa saja. Jeduk kau lain dulu. Ternyata boleh. Nah, ada ke dok kita ni? Umur 50-60 ni. Tak biasa duk sah depan semaya jemaah. Cuba tanya apa kita. Ada bawa klik mayah haji ni lain tak? Berbuk dah. Belum pada ni, umur 50, tak biasa duduk sah depan. Kalau tak boleh mengun ni, mengun depan, tak apa. Tak boleh bulan ni, bulan depan, tak apa. Tapi umur 50, tak biasa duduk di sah depan ni, kun mi panha. Ada panha juga kita ni. Gapa tak tahu, cek tengok. Ada panha. Sebab sah depan terbuka luas bagi siapa saja. Tak kira. Orang duduk di sah depan, pada masa tu, lebih afdal daripada babo hak duduk di belakang walaupun babo tu aling sama mana pun. Masa tu lah. Masa tu, masa lain tak apa. Dia aling. Tapi kalau masa tu, punya tu, waktu tu, dia mau lebih afdal. Karena jelas dalam Nabi, dalam hadis Nabi wayak gitu dah. Kek dah je lagu tu. Nah, budak umur 15. Kalau kita duduk di belakang, lebih budak tu. Lebih afdal tu. Dia hak duduk di kanan, di kiri, hak kiri lagi kita belajar lah. Tapi nak ayat kata, begitu Allah Subhanahu wa taala gibui oi panggil ibadah tang leuk ibadah peseng ibadah tot ten kita lah ni kita ngaji bak tot ten ke palangan ke apa palangan tot ten ke deh tak ada minyak kena palangan sang atit sang palangan tot ten kita tak ada biasa kecek ha ibadah tot ten ibadah tot ten ni sangat mak sangat sebab gapo. Walaupun kita tak boleh nak buat hal tu, tapi kita boleh. Boleh apa? Boleh pahala supa. Lagu mana lagi? Kat dah. Ada luar al khairi ka fa'ili. Orang tunjuk buat kebaikan ni. Supa dengan pahala dia buat. Tengok. Kau tengok lagi ni. Dia ni semaya dengan sebab kita. Dia ni apa dia khairat kepada plastik 100 kot ni. Dengan sebab kita pergi ajak. Maka dia wis 100 kot. Pahala tu berjakit main kita juga. Sebab kita orang. Okay? Orang tolong royak dia. Ada luar dalam kaedah ni. Sebab tu pahala Abu Bakar. Tak ada siapa nak tanding ni. Sebab dia mula-mula tanding. Dia mula-mula. Kita semaya, kita sujud, gapa semua lagu. Duk klik naik dia. Abis. Dia bagi, dia jadi chair lagu tu. Chair gapa buat kita. Pesan chair, bukan chair luksur buat kita ni. Chair luksur baru nak. Chair ibadat ni tak sih. Cewi jadi orang mula-mula. Sebab tu Allah Ustaz berasa deki dengan pada orang kita ni. Nah, boleh kumpul 204,000 ni adalah kita sedang mengukir sejarah umat Islam di petani. Wallahualam. Setahu Ustaz, Ustaz tak biasa dengar lagi. Boleh 204,000 ni untuk nak wik kepada plastik, tak boleh buat lagi. Masa Ibnu Affan dulu, siapa? Tegur Ustaz, kita sanggir dah kita. Kita pergi boleh, kita buat masa Ibn Affan pergi pada Syria pada masa tu dalam 70,000 ya. Tu ya. Kalau kita pergi buat umrah tu tak ada wajib, kita pergi buat umrah. Boleh 70,000 pun masa banyak dah masa tu. Tapi ni 200,000 ni bukan biasa. Allah SWT takdir kepada puak kita, apa dia meneroka kepada satu sunnah yang baik. Manistanna sunnatan hasanah. Ni, falahu ajruha wa ajruman amila ba'daha. Boleh pahala dan orang buat lepas dan ni insyaAllah akan selalu akan mari duduk titik mari siapa kau kita siapa kau hikmat insyaAllah dah. Jadi nak ayat kata benda kita buat ni adalah satu di antara petanda haji mabrur. 200,000 ni 10,000 15,000 kita duduk buat ni satu tua modal yang cukup bijak. Daripada hidup beli barang apa semua ni sampai kau kago apa kita ada kan? Kago tak cukup Allah jangan duit tak habis jangan beli jangan tu be. Nah duit tak habis tak apa tak usah duk kira hak kago. jadi lagu tu ha tak apalah kita nak pergi beli tu. Tapi kita kena ingat agak kalau ada beli tu pun lagu tu. Beli tak ada nak bagi punah rumah nak ada. Hak tahu hak punah pun ada. Hak tak ada nak pakai pun ada hak rumah. Tak ada nak pakai pun. Tapi kena beli lagu tu. Beli hak pedah tu lah.
Tu hak teruk lagi. Dia beli kain kelubung Kaabah. Allah, yang kita temu boleh. Harga 500 kot Kaabah. 500, 1000 macam-macam. Ustaz biasa temu dengan orang beli harga kelambu Kaabah ni 300 ribu. Allah, 300 ribu kot. Nah, di jalan lah, di jalan. Ada seorang. Nah, tak jumpa dengan orang beli sekali tapi pergi di kedai orang hok wak cermin tu di depan sekolah Haji Rong tu. Ah wak krok tu dia kata ustaz, ni 300 ribu ni. Nah, mai upah dia pula wak krok pula dah 15 ribu kan atau wak krok pula dah. Kita pun nak naik cai. Oh, mi ngen yang dia sir mai dai. Nah, tu lagu tu. Nah, lagu tu mah sir mai dai mi ngen yang dia. Dia kena capung dengan muka lain pula. Maknanya orang ada duit ni bukan cidik lah. Cidik dia cari duit tu. Dia cari duit tu dia boleh, dia cidik. Tapi punya belanja, dia tak cidik. Terutama yang beli lagu ni. Kita ni, insyaAllah, belanja hari ni, hak 204 ribu tu, akan diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kau kita tak cek esok di hari akhirat esok. Allah mataqabbal. Kita terima, kita doa supaya Allah terima. Tuhan ni apabila dia terima dah sedekah kita, dia boleh ambil sekadar hak kita terima sedebu ni, besar debu, besar butir pasir ni, siapa kau lebih besar daripada Bukit Uhud lagi. Dia duduk melabur, dia duduk gapo long tun wi jadi besar, siapa kita sendiri tak cek tengok hari akhirat. Pahala kita sedekah. Sebab tu orang hak mati dia bercita-cita untuk nak kelik semula atas dunia. Gapo dia nak buat? Fa as-saddaqa. Bukan fa usalli, fa asum, fa astaghfir, gapo semua dak. Tak ada. Dia terlupa habis semaya, puasa apa semua. Aku nak sedekah. Sebab apa? Sebab dia tengok betapa besar dan agungnya pahala dia apa dia sedekah pada jalan Allah. Apatah lagi kita sedekah hak ni tu sedekah kepada ummah yang kena ujian paling teruk sekali di atas dunia sampai sekarang lah ni. Hak lah ni. Yang mana sekiranya ujian ini giduk jatuh kepada bukit hancur bu. Kalau gi jatuh dalam laut akan jadi api. Kalau gi jatuh dalam bumi mana-mana pun, bumi akan terbakar. Siapa kau orang kata, kalau jatuh dah atas langit pun, langit akan bergoncang. Gementar. Tetapi tak ada arah, pergi jatuh di razah. Tak ada adipo. Allah. Dalam masa 9 bulan ni, buat kita berapa? Tahu ke tak berapa tan? 80 tan. Rebut. Satu tan berapa? Tak nak. 1000 kilo, 80 tan long kundu. 80 tan ni bukan peluru biasa. Peluru untuk hak nak buat punya ni dah. Hiroshima pada masa dulu ke 13,000 gitu. Nah, ประมาณ 13,000 tan. Maknanya begini 6 tahun daripada hak dia duduk cuah hak dalam masa 9 bulan. Habis licin daripada minal hajar wasyajar. Pokok kayu, batu-batu, bangunnya, hancur lebur habis. Dia kata dia boleh hancur lah sepatutnya. Tapi tak hancur. Kerana barang hak dia duduk goma tu, bukan bangunnya, bukan bina air, bukan tanah, bukan pokok kayu, tetapi akidah dan iman mereka. Iman tak ada hancur. Tak boleh hancur. Puak dia sendiri duduk ngaku lah ni. Puak Datuk Menteri Songkram, dia kata, hey, Netanyahu, rau mai mi wan ti ja. สร้างความพ่ายแพ้ให้กับฮามาสเพราะฮามาสคือแนวคิดคือฟิกรอ kita tak boleh nak bunuh kita tak boleh nak peracur Hamas kerana Hamas adalah แนวคิดคืออุดมการณ์อีมานอะกีดะห์ sebab tu kita tolong dan morning Allah besar ni besar di tempat yang mulia masa yang mulia dan pekerjaan yang mulia pula dah amalan yang mulia pula dah Allah satu peluang besar terima kasih kepada apa dia tokseh-tokseh pentadbir ustaz-ustaz gapo semua hok duduk mai tazkiyah buat kita ni duduk tolong tunjuk ajar kalau 200 ribu ni misalnya 10 ribu ataupun 5 ribu seorang ni habis juga duit kalau tak buat sini habis juga
bagi dengan wahtaman dengan apa dia macam-macam dengan sejadah tak sejadah. Padahal sejadah dia hajai belana wahtaman belana. Mai beli hajai. Hamba-hamba. Nah, tak ada gapo tadi. Boleh beli. Tapi jadi buat hak penting hak ustaz nak ayat ni gapo hak klik kepada haji sat ni. Hak semaya sat ni. Lagu mana? Allah. Dalam Perai Tabuk deh. Perai Tabuk. Jauh. Lepas tu Nabi pun 30,000 apa? 30,000 orang sahabat pakat pergi. Ada 7 orang. Ada 7 orang. Mari semak dengan Nabi juga. Nabi tanya, mung ada kelengkapan ke dak? Ada kuda, ada unta, ada duit nguk prakman ke dak nak pergi sebab jalan jauh. 7 orang tu kata tak ada. Bo tak ada tu Nabi wayak tu kalau itu mung tak boleh pergi. Sebab tiap-tiap orang tu dia kena tanggungjawab atas diri sendiri. Nguk prakman tak ada. Rak tak ada nguk prakman. Nak beli kasut, beli seluar, makan nasi, naik kenderaan, kanun, ninan, apa semua ni tak ada. Kalau kamu tak ada, tak boleh pergi tujuh orang. Lagu mana klik, kita cuba baca dalam surah Taubah. Klik, pergi kumuh masing-masing, duk teriak, siamala, kerana duka cita tak boleh nak ikuti bersama dengan Nabi. Siapa kau orang itu kata baka'un, dalam tafsir dia baka'un. Orang yang banyak, teriak. So, satu kisah lagi dalam Perai Tabuk juga Nabi wak ronarong ke? Nabi wak ronarong ha siapa ada gapo wari siapa kata Saidina Uthman tu wi banyak kereta dia dah. Orang sahabat hok gagah 2-3 orang wairun. Pakak tak ada duit juga. Lagu mana? Dia gi cari orang-orang kaya, sedaga-sedaga, cokong kecekan dia ya tak pakcik. Minta upah saya sikit. Saya sedia nak kerja pakcik sehari dua hari. Lepas tu kira duit. Berapa kuk, berapa dinar pada masa tu. Minta. Lepas pakcik tu tanya, mu nak buat apa? Aku dengar Rasulullah duduk renerung nak uwi kepada peperangan tabung-tabuk ni. Tabung Perai Tabuk ni. Aku tak ada duit. Lalu tu aku nak kerja di pakcik. Lepas tu pakcik belanja banyak mana, dua hari, tiga hari. Nak ambil belanja tu, nak tolong bantu kepada tabung peperangan tabuk. Ha tu tengok. Dia mikir. Jadi bo Nabi gi bo Allah klik pada Perai Tabuk deh, rekah ni. Rekah. Nabi wayak kata sesungguhnya di Madinah ada saing-saing puak mung, ada saudara-saudara puak mung yang mana demo tu tak ada ikut serta sekali dengan Perai sekali. Demo tak ada susah payah gapo demo tak ada kena duduk jaga tidur, tak ada kena siang don tamrai gapo semua deh. Tak ada kena lakuh pada pasir gapo semua. Tak ada demo duduk rumah. Tapi mereka itu berkongsi pahala supo dengan mung belako. Tengok. Mung boleh pahala banyak mana? Gi berjihad di Tabuk ni beratus-ratus kilo ni kelik mari. Mung boleh pahala banyak mana? Demo tu hok duk rumah pun boleh pahala supo, tak ada tupah setitik pun. Kerana apa? Demo tak boleh pergi tu kerana demo uzur. Demo tak mampu tu ya. Ikhwan, akhwat insan rahmat sekalian, kita nak apa hari ni? Di plastering tu. Kita tak boleh pergi. Kita tak boleh pergi. Ada syarat-syarat banyak. Lagu mana kita nak curi pahala hok puak-puak hok duduk sana. Duduk sana. Supa dengan dia Ustaz Nan. Kita tengok dalam klik hok wairun gi hunga tung gi cari kereta kebar tu. Kita tengok berani. Tak ada sore pun mai duk mikir kata aku nak boleh pahala supa dengan dia tu. Nak boleh pahala lagu tu. Kita pergi tengok orang mati. Nah, orang hok kena bong kon macam-macam. Kita kesialah. Lah ni mati berapa dah? 40,000, 50,000 dah. Nah, sakit tak beratus ribu dah. Tak ada gapo. Tapi ada berapa orang hok mai duk ayat kata insya-Allah aku nak boleh pahala serupa dengan tu juga. Tak ada ke? Payah. Kalau ada pun gitu. Hari ni ustaz nak ajar ni. Dia duk di niat ni innamal amalu binniat ni wa innama likulli imrin mana wa bukan ma'amila. Wa innama likulli imrin pahala bagi siap-siap orang yang akan boleh tu mana wa dengan apa yang dia niat.
berkait dengan apa yang dia buat. Dia buat belum tentu lagi. Dia niat boleh, tapi niat Tuhan lah. Allah tahu, Allah boleh peramanya. Duk di Allah. Kita niat molek ke tak? Suci ke tak, ikhlas ke tak? Kita dengan Allah. Kalau itu hari ini, kita boleh beri bantuan kepada dia. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Sesiapa beri sara kepada orang perai sore, maka dia boleh pahala sepuluh dengan perai. Ingat, satunya pertama. Yang kedua, kalau kita tak boleh nak buat hal itu, waman khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Ini kita nak ni. Siapa-siapa yang boleh gi duduk sara kepada keluarga orang hak perai, orang mujahid, boleh sara bi khairin, dengan apa saja kebaikan. Kita boleh beri baju ke dia selah, ke anak-anak dia ni. Boleh buat rumah. Ha, ni rumah kita ni. Ten ni. Hak ten kita nak buat RM15,000. RM15,000 ni hak harga baru ni Ustaz Nang. Ha, tak ada lah sungguh. Kemarin dulu dia tahu mai. Kecek dengan Ustaz. Rakyat kata, barang tak ada harga mahal pula dah naik. Jadi sute-sute naik RM20,000. Alhamdulillah. Jadi RM200,000 tu boleh 10 hutang. Alhamdulillah. Boleh 10 hutang. Tidak itu jadi siapa ke 15 tu kalau duduk, nah, duduk situ lah. Jadi kena load sikit kita. Apa dia jadi boleh 10 hutang. Tak perlu ya gitulah. Jadi harga naik melambung. Hot trade baru ni boleh 15,000. Boleh 15,000. Hot trade ni boleh 20,000. Jadi kita wi sikit saja. Nah, rumah tu 3x4 meter. Duduk berapa orang? Kau tahu, tahu tak? Duduk 15 sampai 20 orang. Sam kun si bet. Mino dah. Mino. Mino dah. Apa? Han duduk dengan anak demo, duduk dengan apa semua, banyak demo nak tanya ustaz. Apa dia tak ada bilik air ke, tak ada jambe ke, kata oh hak tukar kira lah. Nah, we to bet boleh zon ni. Lonis 1,500,000 tak ada umur. Kita nak buat hak tu, lepas tu boleh 40 ni banyak anu. Kalau boleh 40 buah pun. Kita buat dah lepas dah ni, kita buat dah dalam sekitar 25 hutang. Hot trade ni pula dalam sekitar 25 ataupun dengan harga ni boleh boleh sampai ke 20 hutang je. 20 hutang je, insyaAllah. Jadi, kita boleh we bantuan tu ya. Nah, kita boleh we bantuan kepada orang yang sedang duduk perlu kepada bantuan. Dan insyaAllah, kita we banyak mana, sekut sama, kita hot ni, hot nak ni. Kita boleh pahala, supaya aja boleh pahala tu. Kita boleh pahala tu dah. Kita nak tu, kita nak rebuk. Supaya kita we makan ni orang puasa lah. Lagu mana kita duduk biasa dengar? Man fattara saiman. Ha? Siapa-siapa we buka puasa kepada orang puasa. Maknanya, pahala hak dia tu kelip mari. Kelip mari kita ni. Kita boleh we. Lepas tu bukan we kepada untuk nak peradak kita we ni. Pia manusia yatam. Pia untuk kemanusiaan. Kita tak ada pergi yungkiau dengan perai dia memusuh dia mendak. Kita we pia manusia yatam. Anak-anak ni. Umur 2 tahun, 3 tahun. Anak-anak duduk dalam perut ni. Hak tak ada susu dah. Tak ada darah, tak ada gapa dah duduk dalam perut. Tubik mari tu, berapa kilo? Ya, sekilo setengah gitu muai. Kita nak we hak tu. Kita nak we pada orang tua, tak nak we pada orang apa dia orang susah, orang cacat ke apa semua. Nak we pure manusia yatam. Hak ustaz duk buat dah puluh-puluh tahun tu, kita hai pure manusia yatam. Untuk nak we jawab pay kepada kepada Allah di hari akhirat nanti. Itu ya. Nah, tu. Tapi kita we pure manusia yatam, kita boleh pahala serupa dengan kita berperai juga. Dalam hadis hak sana dah, hadis sahih Bukhari Muslim dah, wa man khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin, dengan apa saja kebaikan. Air setegok. Nah, air setegok. Makanan gapa sesuap. Nah, rumah gapa semua ni. Fakod roza. Maka sesungguhnya dia boleh pahala supaya ngeperai juga. Kita duduk sini. Haa, tu tengok. Nampak tu Allah luah dia. Allah maha luah. Dia boleh wih pahala supaya banyak. Dia wih banyak mana pun. Sikit pun tak ada kurang bagi dia tu. Nah, supaya dengan dia duduk pahala. Dia wahji, wak gapa semua tu lah. Nah, itu saja sekadar apa dia sepitah lalu lah, insyaAllah. Cerita tu banyak, pokok kita duk tengok dah. Lepas tu siapa-siapa tak puas hati lagi, duk kusna bila-bila dah. Tapi bahasa siya.
dibaca hak ni insyaallah kita boleh pehegap dok jadi 9 tahun 9 bulan dah daripada hak ni dah yutakan payu kleng heng aksar hak ni tu mengikut riwayat daripada orang dalek lah daripada orang kosam sendiri dok tulis apa semua dah resmi hak dia buat tu patu alhamdulillah Dr. Ghazali bin Mat tu dia terjemah dan tu ustaz jadi apa dia rais tahrir duduk baik kira apa tambah-tambah sikit jadi kita buat surat hak ni sebagai behel baca kepada orang-orang tua dan orang muda suruh baca gapo berlaku bukan royak cara mulut ke mulut dak suruh baca wipeh tiap-tiap muka ni kena wipeh dan dia adalah menjadi behel muzakarah setiap buah rumah cuba boleh nah berhenti dulu apa dia tengok gapo tengok TV ke dak tengok terosak masing-masing dak tolong muzakarah dalam rumah ni. Nah baca. Kita tak boleh baca we anak dulu baca patu ha lagu mana kita faham dah. Ha tu supaya apa dia boleh royak daripada alif ba ta siapa su. Cak A teng Z, cak ko kai teng hon huk ni. Sikit ya tapi jadi dia panggil boleh royak daripada awal kita boleh faham. Gapo yang berlaku dah. Kita baca hak ni dan insyaallah kita akan cerah apa saja yang kena duduk tipu. Kita kena duduk tipu teruk. Nah, tipu teruk. Kan dalam lagi siar Thairak Daily News tu tak ada kena dah. Oh, Hamas patrian. Hamas pen kon ka dek, ka puying. Semua ni dia jawab habis ni. Semua dia jawab belakang ni dah. Tu dia. Jadi insyaAllah kita boleh tahu benda yang sebenar yang berlaku di bumi Palestin. Itu saja wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'i sabil. Hak ni ya harga dia ni dalam ni ni 150 tapi hari ni ni we pada talbiah 100 kot tadi 100 kot oh 100 kot 10 ya insyaallah apa tu hak ni jual barang apa jadi jual ubat ke mana ana hak ni ni hak terbaru ni kita baru ambil kemarin baru kita dok buat banyak cuk dah banyak rundah tapi hak ni hak rundah terbaru gapo ni all eyes all eyes on Rafa. Leh. Ah nak surat dah ada dah orang nak surat. All eyes on for all eyes on Rafa. Setiap mata mesti memandang ke arah Rafa hok baru ni. Han kita buat tu all eyes on Rafa. Balik nu tadi. Ni. Hok ni hok terbaru leh. All eyes on Rafa ni kelimah ni. Apa dia panggil kelimah yang hashtag terbanyak sekali lah ni tak tahu apa ratus juta Allah. Ni lan kelimah ni dia tujuannya dia nak peranak nak kambuh orang Palestin orang Gaza tiba-tiba bo dia buat ni orang semua pakak kena Rafah pakak kena Gaza pakak beci habis pada Yahudi lah ni sute dunia bukan orang Islam saja dak kita tahu dah berita dah. Siapa kau budak, siapa kau pelajar, siapa kau orang Kristian, orang Yahudi, orang tak ada agama sendiri pun dia kata kalau lagu ning, orang Yahudi kata, orang Yahudi sendiri. Kalau lagu ning agama Yahudi, aku nak tinggal Yahudi. Tu aku tu nak kelima-kelima dia. Beci pada Yahudi apa dia wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Sebaik-baik orang panggil tipu helah, ialah tipu helah Allah. Dia nak menghancurkan Islam, nak menghancurkan umat Islam di Gaza, tiba-tiba Gaza kuat, tiba-tiba Gaza disebut, tiba-tiba Gaza orang pakak puji belaka, buat jadi satu contoh, habis. Segala contoh, apa dalam kehidupan ni, kena belajar di Gaza. Nah. Tak nak suruh dengan situ. Siapa ngaji bak sobat, siapa ngaji bak apa dia tawakal, siapa ngaji bak bersungguh, siapa ngaji nak ngaji bak cara anak, siapa nak ngaji bak tarbiah anak, siapa nak ngaji ha tahfiz Quran mengajar nak buat we jadi orang jadi alim bahkan siapa nak mengaji bab akidah dia kena belajar di Gaza sekarang ni siapa ke akidah ada siapa ke akidah ada cukup situ lah ada cukup lagu mana ha tu kita kena kecek semula tak ada ha tu saja tanya wallahu alam terima kasih sekali lagi jazakumullah khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.